Yang rekomendasi siapa? Dari pakai es krim dicampur sekalian ya. Iya, campur sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman podcast Benang Merah, pada kesempatan hari ini aku bakal ngajakin kalian semuanya kulineran lagi yang ada di Solo Raya, teman-teman. Jadi aku tadi udah beli ke salah satu makanan yang sangat unik, teman-teman. Kalau biasanya kita itu mengenalnya itu apa ya, buah-buahan kita terus pisah-pisahkan, kita kumpulkan buah-buahan banyak dan lain sebagainya, pada akhirnya jadinya apa, kalau nggak lotis, rujak. Tapi kali ini ada yang beda nih rujaknya, karena ini adalah rujak es krim nih, kita unboxing ya teman-teman. Jadi tadi teman-teman juga udah lihat nih prosesnya seperti apa pembuatan rujaknya dan sebagainya. Kenapa aku beli ini tadi, karena ini cuacanya akhir-akhir ini lumayan panas teman-teman, jadi siang-siang kayak gini gak, wah apa nih makanan atau minuman yang mungkin enak dan nyegerin itu apa. Terus akhirnya aku cari-cari rekomendasi dan akhirnya dapat rekomendasi adalah rujak es krim. Dan ini aku belinya di belakang Luas Sanggrahan teman-teman, jadi gak jauh dari Benteng Pastembek Solo. Jadi kalian ke arah timur dari benteng, nanti ada perempatan ke timur sedikit di rujak es krimnya Mas Doni teman-teman. Jadi nanti kiri jalan pas di situ teman-teman, belakang Luas Sanggrahan teman-teman. Oke, kita nanti bakalan review seperti biasanya teman-teman. Ini rujaknya, kita langsung buka aja. Ini rujak es krim teman-teman. Oke. Nih, ini rujak es krim. Dan untuk harganya teman-teman, harganya itu sebenarnya normalnya itu kita itu bisa apa ya, makan di sana langsung atau nanti dibungkus bawa pulang. Kalau makan langsung itu harganya satu porsi ini adalah 10.000 teman-teman. Kalau misalkan mau bawa pulang itu ada alternatif, kita mau dibungkus sama plastik atau dibungkus sama cup seperti ini teman-teman, dari plastik yang kayak gini. Nah kalau ini karena kita bungkusnya pakai wadah ini itu jadinya adalah 12.000, tapi kalau misalkan teman-teman pengennya dimakan di rumah dan hanya dibungkus plastik aja itu 10.000 aja teman-teman. Oke, kita langsung cobain. Dan aku tadi nggak minta pedes teman-teman, aku hanya cabai 2. Kita bakal langsung coba ini. Yang pertama ini kita apa ya, kita nyebutnya kuah atau apa ya, kita cobain dulu nih. Oke, cabai 2 ternyata lumayan udah pedes. Dan untuk campurannya ini, untuk sambalnya atau apa ya namanya, itu tadi ada yang tentunya adalah ada gula merah. Gula merah, terus tadi ada campuran kacangnya juga. Jadi makanya di sini ada, selain apa ya, ada gula merah sama cabai, ada aroma-aroma dari kacangnya teman-teman, kacang tanahnya. Tadi di prosesnya bisa dilihat teman-teman, jadi dicampur terus ditumbuk bareng-bareng di sana, jadinya ini teman-teman.
Oke, kita cobain dulu sama rujaknya, campuran buah-buahnya. Jujur ini seger banget teman-teman. Apalagi buah yang dipakai itu bukan buah yang udah dikupas lama atau apa, tapi buah yang benar-benar lagi fresh ya teman-teman. Dan baru dikupas di tempat tadi. Makanya buah ini apa ya? Misalkan kalian beli di siang-siang kayak gini, itu segernya rasa dari buah ini emang kerasa banget. Kayak gitu tuh. Oke, kita cobain sama es krimnya nih. Pak es krimnya dulu ya. Krim seperti biasa mungkin rasanya teman-teman. Manis, enak seperti biasanya tapi nggak terlalu manis juga. Jadi pas banget ini. Oke, kita rasakan rujak sama es krimnya. Oke, kita taruh. Oke. Ini kita rasakan teman-teman. Kalau boleh jujur nih, ini adalah pertama kaliku aku makan rujak es krim teman-teman. Kalau biasanya kita makan cuma rujak aja, tapi ini dikasih es krim, ketika masuk ke mulut itu rasanya gitu teman-teman, tahu nggak sih kayak ada pedes-pedesnya, manisnya dari rujaknya, terus ada es krim masuk kayak gitu menjadi satu, kayak apa ya, susah untuk diungkapkan teman-teman, kayak gitu. Kalau enak banget ini kombinasi, kenapa di rujak Mas Doni ini salah satu rujak yang mungkin banyak banget direkomendasikan oleh apa ya, vlogger makanan yang ada di Solo, itu karena ini teman-teman. Enak banget, kalian wajib cobain datang ke Solo. Misalkan mau main, silahkan mampir di rujak Mas Doni di belakang Luas Sanggrahan Solo teman-teman. Oke, kita bakal cobain lagi, nanti kita bakal kasih rating teman-teman. Ini enak banget, dan buat teman-teman semuanya yang misalkan suka pedes nih, apa ya, penikmat adrenalin kepedasan misalkan kayak gitu, kalian bisa request tadi berapa cabai, mungkin 5 sampai 10 cabai itu bisa teman-teman, karena kita nggak terlalu apa ya suka pedes banget, jadi ini udah pas banget porsinya. Dalam artian kalian 10.000 dapat segini itu menurutku udah apa ya, banyak banget gitu loh, nggak sedikit gitu loh. Itu cocok banget buat menemani perjalanan kalian buat eksplor Solo tentunya, atau mungkin kalian anak-anak Solo, bisa jadi kalian sebagai teman nongkrong kalian kalau siang-siang panas kayak gini teman-teman. Oke, jadi selamat mampir. Jadi aku tadi beli 2 nih teman-teman. Dua. Jadi kalau ratingnya nih teman-teman, ratingnya bentar ya. Ratingnya dari, kalau dari kemarin antara 1 sampai 10 ya, mungkin 5 sampai 10 aja teman-teman. Mungkin di untuk makanan rujak ini aku kasih seperti biasa, karena ini enak banget menurutku, di 8,5 teman-teman. Dan kalian wajib buat cobain rujak es krim dari Mas Doni ini teman-teman. Kalian bisa dapatkan di Solo, oke? Dan mungkin cukup sekian video kali ini teman-teman. Semoga rekomendasi ini bisa membantu kalian yang cari kuliner yang ada di Solo, atau lagi teman-teman itu explore Solo bisa tahu makanan atau rekomendasi makanan yang ada di Solo. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya subscribe channel kita, ya channel Benang Merah ini. Semoga next time kita bisa rekomendasiin makanan-makanan yang ada di Solo Raya, dari mulai tradisional atau makanan-makanan unik yang ada di Solo Raya. Dan tentunya buat penonton setia dari podcast Benang Merah semuanya. Oke, cukup sekian video kali ini, dan tetap semangat untuk jadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.